Kabar baik datang nih. Mas Menteri urutan ketiga dalam survei Capres Pilihan Publik 2024 menurut lembaga survei Poin Indonesia. Wah, gak salah emang masyarakat idolain Mas Menteri. Gak cuma itu aja, Mas Menteri juga dinilai sebagai tokoh yang berkomitmen penuh pada pemulihan ekonomi. Ya terang aja dong, buktinya aja industri pariwisata dan ekonomi kreatif jauh lebih baik sekarang. Mas Menteri jadi presiden, setuju?